Malang, 14 Juli 2024. Yang terhormat Ketua PSHT Pusat Madiun, yang terhormat anggota PSHT. Sehubung dengan ini, saya Resnandia Rangga Permana, saya Akbar Batas Arkananda, dan saya Kardil Tonratama, yang bertanda tangan di bawah ini, memohon maaf sebesar-besarnya yang telah dilakukan oleh kami terhadap persaudaraan Setia Hati Ternate karena telah mencoreng nama baik persaudaraan Setia Hati Ternate. Dengan penuh kesadaran, kami mengakui bertindak salah dan dengan sepenuh hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami yang tidak benar. Apabila di kemudian hari kami mengulangi hal serupa, maka kami siap menerima konsekuensi yang ada. Hormat saya, Resnandia Rangga Permana. Saya sebagai saksi bahwa mereka bertiga sudah mengklarifikasi kesalahan mereka. Dan saya dari pihak PSHT sudah menerima permohonan maaf dari mereka.